Halo, what's up bro? Kembali lagi bersama saya Krodiek di petualangan Minecraft Add-on Indonesia Vocate Edition ya teman-teman. Sekarang Om Gantung Krodiek ini akan menggunakan sebuah add-on baru lagi ya teman-teman. Add-on yang mantap. Jadi kita lihat sekarang add-onnya, oke? Nah, dan untuk add-on kali ini bernama Landmine ya teman-teman. Jadi Landmine ini adalah buatan Minecraft Garage ya teman-teman. Dan untuk info lebih lanjut tentang add-on ini, kalian bisa lihat di deskripsi di situs penyedia add-onnya ya teman-teman. Biar kalian lebih tahu juga tentang kredit pembuatnya, oke? Jadi Landmine ini membutuhkan Resource Pack sama BH Perfect aktif. Jadi sekarang kita aktifkan juga BH Perfect-nya. Sekarang Resource Pack sama BH Perfect sudah aktif, kita bisa langsung slide ya teman-teman. Ini benar-benar add-on yang sangat wow ya teman-teman, sangat anjay, keren banget ya teman-teman. Kalian pasti senang memakainya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sheet Krodiek ya teman-teman. Huruf besar semua ya teman-teman. Jadi kalian yang sudah lihat apa namanya review add-on saya dari awal, mungkin kalian sudah tahu ya sheet Krodiek ya teman-teman. Dan yang kalian belum tahu, yang mungkin yang baru-baru lihat ya teman-teman, kalian wajib tahu sekarang. Oke, kita langsung aja ya teman-teman gunain landmine-nya atau ranjau ya teman-teman. Kita sebut aja ranjau ya teman-teman. Dan ranjau itu di sini dia menggantikan ini ya teman-teman, huske. Waduh, itu bapak pillager ngapain anjay, gue pukul aja, gue pukul. Oke, jadi huske ini dia menjadi ranjau ya teman-teman. Jadi kita coba pasang dan ranjaunya seperti ini ya teman-teman. Seperti inilah ya. Dan ranjau ini berbahaya ya teman-teman. Kalian bisa terbang banget lah pokoknya kalau menginjaknya ya teman-teman. Dan ranjau ini cuman aktif kalau kalian berada di mode survival ya teman-teman. Jadi pastikan kalian aktif di mode maksudnya aktifkan mode survival ya teman-teman. Dan wow, gua malah apa ini namanya membuka lubang ya teman-teman. Jadi kita tutup lagi lubangnya, oke? Dan gue perlu apa ya? Sebentar, nah ini dia ya teman-teman. Kita tutup lubangnya biar kembali seperti semula. Oke. Kita sekarang harus masuk ke mode survival ya teman-teman untuk menggunakan atau merasakan ranjau ini ya teman-teman. Kita masuk ke mode survival sekarang. Oke. Lihat ya teman-teman, dan gue sudah menggunakan armor ya teman-teman. Jadi gue kalau kena bomnya mungkin gak langsung mati ya teman-teman. Karena mungkin karena menggunakan armor ini ya teman-teman, jadi sedikit terlindungi. Kita coba injak ya teman-teman. Dan hey, gue salah injak. Boom, dan gue loncat ya teman-teman, dan setengah darah gue langsung habis. Wow, keren ya teman-teman. Ledakannya itu, waduh, ini bener-bener woyo-woyo. Bener woyo-woyo. Apaan sih woyo-woyo? Gue kayak apa namanya, ngikutin acara TV aja yang ada di itu ya teman-teman. Gue gak mau sebutin nama acara TV-nya. Oke, kita injak lagi. Wow, boom, dan gue loncat anjay, mantap. Mantap sekali ya teman-teman loncatannya. Kita coba loncat yang banyak aja di sini ya teman-teman. Gue mau loncat tuh. Boom, wow. Boom. Dan gue langsung mati. Oke, kita respawn. Spawn di apa namanya tempat kita ya teman-teman. Wow. Boom, wow, loncat ya teman-teman dan mati lagi. Oke, jadi seperti inilah ya teman-teman kegunaan add-on ini. Ini bisa kalian gunakan untuk bertarung atau menjebak teman-teman kalian ya teman-teman. Benar-benar keren ya teman-teman. Dan mungkin mereka akan mengira ini sebuah apa namanya kado ya teman-teman, atau apa ya teman-teman, atau item baru ya teman-teman. Tapi ini benar-benar keren ya teman-teman. Oke, kalau begitu teman-teman, sebentar, gue nggak bisa dipukul ya? Pakai bisa ya? Bisa ya teman-teman, bisa dipukul.
Oh, dan dapat XP juga. Oke, kalau begitu teman-teman, saya rasa video kita kali ini sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Jadi bila kalian suka dengan video gue, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa favorit dan tonton video gue setiap hari karena gue usahain upload setiap hari. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian bermain Minecraft juga. Oke, bye. Dan yang terpenting, bagi kalian yang ingin request-request atau tanya-tanya, bisa kalian komentar ya teman-teman, wajib ya, biar kita ada interaksinya. Oke, bye.